Akhir-akhir ini sosok Rey Utami menjadi sorotan. Melansir dari Saidem International Research, Rey Utami dan suami memiliki total kekayaan 4,7 triliun rupiah. Meski belum tahu apakah data tersebut valid atau tidak, banyak netizen yang sudah penasaran dengan sosok Rey Utami ini. Rey Utami sendiri merupakan penyanyi tanah air. Selain itu, ia juga kerap menjadi pembawa acara olahraga sepak bola di layar kaca. Sosok Rey Utami lahir pada 24 Maret 1987. Ia merupakan anak dari pasangan Sulaiman dan Tutin. Perempuan berusia 36 tahun ini sudah memulai karirnya di dunia hiburan sejak tahun 2010. Selain itu, Rey Utami juga membawakan acara kuliner bernama Cemal Cemil di TV Esa. Sejak saat itu, karir sang aktris sebagai presenter semakin melejit. Bahkan Rey Utami juga banjir tawaran iklan. Sepanjang karirnya, Rey Utami banyak membawakan acara olahraga di berbagai stasiun TV. Ia menikah dengan laki-laki bernama Andi Aswin pada tahun 2010. Sayangnya, pernikahan pertama Rey tersebut tidak bertahan lama. Pernikahan Rey dan Andi berakhir 5 tahun setelah mendapatkan satu orang anak. Sejak saat itu, Rey Utami juga pernah berhijab dan kemudian menikah lagi dengan Pablo Benua pada 2016. Pablo Benua sendiri diketahui merupakan seorang pengusaha. Ternyata, sosok Pablo Benua juga merupakan seorang duda yang telah memiliki dua anak. Pernikahan keduanya masih bertahan hingga saat ini. Dalam data terbaru, kabarnya Rey Utami menempati posisi pertama sebagai artis terkaya di Indonesia. Hal ini tentu cukup mengejutkan. Memang Rey dan suami memiliki berbagai bisnis. Hal itulah yang kemudian membuat Rey sukses menjadi artis terkaya nomor satu. Kini dirinya sudah jarang muncul di layar kaca dan fokus di media sosial dan berbagai bisnisnya. Sinta, Harapan Rakyat Online.